Heboh para pendakwah menggunakan metode ceramah dari dalam kubur. Hanya dengan 3 lapis kain kafan, baju kain sutra yang mahal tidak dibawa, walaupun harganya 200 juta tidak dibawa. Wis, ini muhasabah. Coba jenengan dengarkan. Setelah itu dibungkus kain kafan, lalu disolati. Bersyukurlah kalau mayat Anda besok ada yang mau mensolati. Probolinggo, Gus Nur menuai kontroversi lantaran metode dakwah yang dilakukannya. Berbeda dengan kebanyakan ustadz atau ulama, Gus Nur justru melakukan aksi ekstrim dikubur hidup-hidup dan berdakwah dari dalam kubur. Sebelum dikubur, Gus Nur juga dikafani dan diangkat menggunakan keranda seperti prosesi pemakaman. Selama kurang lebih 2 jam, ia akan berceramah mengingatkan para jamaah pengajian untuk mengingat kematian. Usai menyelesaikan ceramah, kuburan Gus Nur digali. Lantas seperti apa ustadz lainnya melihat aksi ekstrim Gus Nur dalam menyampaikan ceramahnya? Jadi izinkan saya, calon mayat ini, malam ini gak akan bahas apa-apa. Malam ini gak akan gurui Anda semuanya. Malam ini gak akan ngomong hadis, gak akan ngomong-ngomong ayat. Tapi malam ini, ayo kabeh tak ajak bareng muhasabah. Ngitung umur. Hanya dengan 3 lapis kain kafan, baju kain sutra yang mahal tidak dibawa, walaupun harganya 200 juta tidak dibawa. Allah memberikan bentuk kemuliaan kepada orang-orang yang suka berdakwah. Tidak ada perkataan yang paling mulia kecuali seseorang yang berdoa, yang berdakwah, mengajak orang lain ke jalan Allah. Surat Fusilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan dan perbuatan yang paling baik kecuali seseorang yang berdakwah, mengajak seseorang ke jalan Allah. Intinya dakwah itu adalah kewajiban dan baik. Bahkan kehormatan seseorang di hadapan Allah ketika ia balighu adi walu ayah, menyampaikan walau cuma satu ayat, itu bagian daripada dakwah. Namun dakwah itu punya etika dan tata cara. Yang pertama adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sampaikanlah dakwah itu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Artinya apa? Dakwah itu harus disesuaikan dengan strata pendidikan, status sosial, di mana kemampuannya dan lain sebagainya, agar tidak kecewa, agar tidak akhirnya dakwah itu mentah atau tidak berarti. Nah, itu salah satu etika dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengajarkan kelembutan yang baik agar dakwahnya betul-betul sukses. Nah, tayangan YouTube yang kita tadi lihat itu adalah dakwah yang pertama saya lihat. Orang minta dikafani, sudah dikafani, minta dikuburkan, dan gitu dikasih mikrofon, ya ceramah dari dalam kubur. Pernah terjadi? Belum pernah. Cuman ada beberapa yang kesannya itu tidak lazim, tidak normal dilakukan. Metode itu adalah sesuatu yang bisa sampai kepada masyarakat. Kalau cuman orang yang dalam kubur yang gak metode yang baik lah. Bukan metode yang baik, dan apa sih untungnya kalau di dalam kubur? Kan yang kita inginkan itu adalah menyadarkan orang yang didakwain, bukan yang berdakwah ya atraktif kan gitu. Meski tak lazim, namun ternyata tidak hanya Gus Nur yang melakukan aksi ekstrim. Metode yang sama persis juga dilakukan Ustadz Muzamil dalam menyampaikan dakwahnya. Seperti apa para selebritis tanah air melihat aksi dikubur hidup-hidup seorang ustadz demi mengingatkan tentang kematian kepada jamaahnya? Selalu namanya kematian. Mari kita ingat Allah beri waktu yang dikurung Allah bersama-sama.
bahwa si pribadi selagi menyebarkan kebaikan, selagi menyebarkan apa ajaran Allah, ya nggak jadi masalah. Itu kan berbagai orang kan menemukan apa, menemukan dirinya dengan caranya masing-masing. Ya, kan bisa dia comfort, bisa dia berada dalam kekusuhan, dia bisa menularkan kekusuhan itu kepada orang-orang yang mendengarkan kan. Wah, benar, nggak ada masalah sama sekali. Ya kan Pak Ustadz sendiri yang tahu kan apa yang sanggup dia lakukan. Kalau memang dia lakukan atas nama Allah, ya enggak jadi masalah. Berbeda dengan kehebohan yang disebabkan oleh metode ceramah dari dalam kubur, agar tidak kecewa, agar tidak akhirnya dakwah itu mentah atau tidak berarti. Nah, itu salah satu etika dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengajarkan kelembutan yang baik agar dakwahnya betul-betul sukses. Nah, tayangan YouTube yang kita tadi lihat itu adalah dakwah yang pertama saya lihat. Orang minta dikafani, sudah dikafani, minta dikuburkan, dan gitu dikasih mikrofon, ya ceramah dari dalam kubur. Pernah terjadi? Belum pernah. Cuman ada beberapa yang kesannya itu tidak lazim, tidak normal dilakukan. Metode itu adalah sesuatu yang bisa sampai kepada masyarakat. Kalau cuman orang yang dalam kubur yang gak metode yang baik lah. Bukan metode yang baik. Dan apa sih untungnya kalau di dalam kubur? Kan yang kita inginkan itu adalah menyadarkan orang yang didakwain, bukan yang berdakwah ya atraktif kan gitu. Meski tak lazim, namun ternyata tidak hanya Gus Nur yang melakukan aksi ekstrim. Metode yang sama persis juga dilakukan Ustadz Muzamil dalam menyampaikan dakwahnya. Seperti apa para selebritis tanah air melihat aksi dikubur hidup-hidup seorang Ustadz demi mengingatkan tentang kematian kepada jamaahnya. Menjadikan kita ingat apa yang selalu namanya kematian. Mari kita ingin dakwah beliau dengan zikrullah bersama-sama. Si pribadi selagi menyebarkan kebaikan, selagi menyebarkan apa ajaran Allah, ya nggak jadi masalah. Itu kan berbagai orang kan menemukan apa, menemukan dirinya dengan caranya masing-masing. Ya, kan bisa dia comfort, bisa dia berada dalam kekusuhan, dia bisa menularkan kekusuhan itu kepada orang-orang yang mendengarkan kan. Wah, benar, nggak ada masalah sama sekali. Ya kan Pak Ustadz sendiri yang tahu kan apa yang sanggup dia lakukan. Kalau memang dia lakukan atas nama Allah, ya enggak jadi masalah. Berbeda dengan kehebohan yang disebabkan oleh metode ceramah dari dalam kubur,